dan mempengaruhi syahadat itu. Apa itu syahadat? Sebelum datang sholat, sebelum datang puasa, sebelum datang zakat, sebelum datang haji. Sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya di Tanjung Karang ya, Tok K ya, yang telah menchannelkan saya dengan Bancik. Terima kasih Tok K. Okay, alhamdulillah lepas kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ni pun kita dapat perut yang bermanfaat kan ni. Makan alhamdulillah. Ya. Yang mana ada yang kata ada kambing, ada unta. Yang unta ni. Yang unta ada kot. Kita nanti kita tengok. Saya pun bukan petugas sebenarnya. Okey. Tengok insya-Allah. Nah, tengok yang paling utama kita makan buah. Buah dulu. Alhamdulillah. Tengoklah dewan yang cukup meriah. InsyaAllah dijamu selepas dapat ilmu di dada, kita ilmu perut pula lepas ni. Tengok. Macam mana bang? Okey, sedap? Alhamdulillah. Ni lauk apa ni? Dawak makan apa ni? Ini mengembik ni. Mengembik kan? Kambing insyaAllah. Kambing kan kot. InsyaAllah. Merasa eh? Makan. Insya-Allah makan. Okey. Tengok. Insya-Allah. Kita tengok moderator pun dah lapar eh. Moderator dah lapar tadi. Dah apa? Masih datang. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Sekejap kita interview. Kita interview moderator lah. Okey, boleh. Edit kan. Kita live kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Jangan terkejut eh. Bang Cik bukan dekat Masjid Nabawi. Tetapi Bang Cik berada di dalam salah satu masjid yang berada di kota Mekah. Iaitu biasanya kalau orang Mekah ataupun orang Bang Cik sendirilah akan anggap masjid ni adalah masjid pilihan kedua selain pada Masjidil Haram. Iaitu kita berada sekarang ni di dalam Masjid Ar-Rahji. Kalau terkenal Ar-Rahji ni adalah bank di Malaysia. Bank Malaysia, bank Arab Saudi yang ada bank di Malaysia. Tak tahu dah banyak cawangan dah tutup, tak tahu kenapa dia kecilkan cawangan kita, tak tahu. Itu masalah dia orang lah. Tetapi Banci nak beritahu terang-terang, kalau Ar-Rahji ni dia punya tu bukan setakat ada bank, dia ada kilang kurma, dia ada macam-macam lah. Dia construction, dia macam-macam bisnes. Cuma kita terkenal dengan bank. Dan juga sebenarnya Ar-Rahji ni apa yang Banci dapat tahu, yang dia orang duk ceritakan adalah 40 terkaya di Saudi. Bukannya 10 terkaya di Saudi kan. Bayangkan kalau yang 10 terkaya, kita tak tahu macam mana dia orang punya wakaf dia orang. Ni antara 40 yang terkaya di dalam Saudi. Okey, insyaAllah hari ni Banci tak bersorangan. Banci sebenarnya baru lepas program bersama dengan MKM Travel, iaitu bersama dengan Dr. Mazhar Hussein Yi dengan apa ya, dengan siapa tadi, Dr. Rora, kita panggil Dr. Rora lah, Rozaimi Ramli. Tapi Banci dapat makan semeja dengan dia orang, tapi kita tak ada lah interview sebab kadang-kadang Banci tak suka interview orang yang tengah makan. Tapi selepas makan tu dia orang dah kelang kabut nak semain zuhur apa semua kan, jadi dah naik bas, tak apalah, kita jumpa dia lain kali insya-Allah jika dia rezeki kan. Tapi hari ni Banci bersama dengan tetamu-tetamu Banci. Banci bawa sekali pergi program sebab kebetulan masa Banci dijemput, Banci doktor ni WhatsApp, kayaknya rezeki doktor ni lah Banci bawa sekali. Banci macam tu, bukannya orang tu baru WhatsApp ke apa, tapi bila Banci ada jemputan, kita jemput sekali lah. Sebab ni majlis ilmu, majlis syurga, kita nak jemput kalau boleh lebih ramai Banci bawa, lebih ramai dari Banci bawa. InsyaAllah kita berkenalan dulu dengan salah seorang sahabat yang Banci baru kenal sebenarnya, ditemukan oleh subscriber sendiri, iaitu
Ya, assalamualaikum semua. Ya, terima kasih pada Bancik ya. Saya pun baru saja berkenalan dengan Bancik ni di Kota Mekah ni. Jadi, saya perkenalkan diri saya, nama saya Dr. Hisham. Ya, bersama saya ialah Tuan Suhaimi dan Dr. Masudi ya, bekas pensyarah Mata Perguruan Ipoh. Jadi, saya Dr. Hisham daripada Sabak Bernam ya. Jadi, hai orang kampung Sabak Bernam, Selangor, sihat ya. Jadi saya mengucapkan banyak kesyukuran kepada Allah SWT kerana diizinkan untuk menjadi tetamunya pada tahun ini untuk menunaikan fardu haji ya. Jadi mudah-mudahan haji yang kami kerjakan ini diterima sebagai haji yang mabrur. Jadi ya, Cik Suhaimi ya, apa soalan kita? Okey, Bancik sebenarnya kita stop dulu. Nanti kita akan berbincang lah apa yang kita nak soal-soal. Bancik, kali ini topik kali ini adalah nak bawa kepada gambaran sebenar. Sebab kita pergi kenduri kahwin, Dewan Kenduri Kahwin amat berbeza dengan Malaysia. Sekarang pula kita di dalam masjid. Masjid doktor ni tak habis-habis puji masjid ni eh. Tak apa. Tapi Bancik tiba-tiba terfikir kita nak bawa semua penonton-penonton supaya mengenali Saudi yang sebenar. Sebab jemaah-jemaah umrah biasanya akan bawa R&R yang buruk. Yang yalah sebenarnya tak buruk sebenarnya, tapi dia ada sebab dia bawa situ. Macam Malaysia lah, Bus Express akan pergi kedai yang biasa dia pergi. Jadi kita akan sambung kejap lagi. Jangan lupa siapa-siapa baru bertemu dengan Bancik, kita akan sembang dengan Dr. Hisham eh. Dr. Yeah. Hisham, Tuan Suhaimi. Tuan Suhaimi dengan Dr. Semua doktor-doktor ni kita pun takut goyang kat ni. Tapi tak apa, untuk kebaikan bersama insyaAllah. Jangan lupa kalau baru jumpa dengan Bancik, sila subscribe, like, share, komen Bancik Live. Zaz. Okay, Dr. Hisham, kalau siapa-siapa yang tak kenal Dr. Hisham, kalau siapa-siapa tengok apa, Selamat Pagi Malaysia kan? Selamat Pagi Malaysia. Adalah yang, kalau tengok lah, biasanya ramai ramai golongan-golongan Bancik ni tengok Selamat Pagi Malaysia lagi. InsyaAllah. Program-program motivasi. Program motivasi. Okay, Dr. Hisham, kita dah pergi kenduri kahwin. Nanti Bancik akan selang-seli dengan kita punya dewan kahwin tadi, dengan kita punya makan tadi. Baik. Macam mana tiba-tiba Dr. Hisham tengok kelainan daripada bumi Arab ni, yang dapat doktor gambarkan awal? Semua datang awak beritahu Arab ni tak reti. Macam yelah, kita tengok restoran dia semua kotor. Sebab kita tak tahu, sebab jemaah umrah selalu bawa dia bawa macam tu. Cuba Dr. Hisham. Dia begini tuan ya, saya sebenarnya ni kali kedua saya datang ke bumi Mekah ini, iaitu pada tahun 2006 saya berpeluang mengerjakan umrah kali pertama. Dan pada tahun ini, tahun 2022, saya dapat mengerjakan fardu haji. Okey. Jadi tentang keadaan Mekah ni, biasanya memang pada tahun 2006 dulu, saya memang ketika itu hotel yang saya menginap ialah hotel kedai. Ya, jadi saya lihat Mekah ni tidak begitu canggih lah, bangunan-bangunan lama kan. Tapi pada hari ini kalau tuan-tuan datang ke Mekah, memang 360 darjah sudah berbeza. Kerana bangunan lama sudah diruntuhkan dan Masjidil Haram sudah diperbesarkan dengan keindahan seni benanya, ala-ala Islami, ala-ala Arab. Dan kemudian yang lagi best ialah kota Mekah sekarang sudah canggih, sudah maju. Kalau kita lihat di Putrajaya ataupun di Bandar Shah Alam, lebih kurang macam itulah. Maknanya sudah ada hotel-hotel yang besar, jalan-jalan yang luas ya, kemudahan bas-bas ekspres yang cantik. Kalau dulu bas ekspresnya yang lama, empat segi macam bas Tata itu lebih kurang. Tapi hari ini jauh berbeza ya. Memang canggih ya, dengan hotel yang aircon yang sejuk, dengan tumbuh-tumbuhan yang sudah apa ni ditanam di sepanjang jalan berwarna hijau ya. Dan pasaraya pun, tempat shopping komplek pun sudah banyak. Jadi saya rasa hari ini keadaan Mekah sudah cukup berlainan ya. Ya, kalau kita nak jadikan satu destinasi umrah, satu destinasi pelancongan, saya rasa Mekah adalah tempat yang sesuai sekali. Termasuk berhoneymoon eh? Ya, itu tip yang dibawa oleh Bancik. Memang saya rasa ini tentuan ya. Kalau kata nak bawa berbulan madu lah di Mekah ni, saya rasa kita boleh buat package kali. Bukan saja package ibadah, tetapi package berhoneymoon ya. Berbulan madu. Sebab apa? Memang hotelnya 5 star ya. Memang cantik.
kemudian makanannya pun sedap ya. Kalau tadi kami baru saja menghadiri kenduri kahwin. Bukan kenduri kahwin, majlis ilmu, majlis tapi ilmu di tempat kenduri kahwin. Di tempat kenduri kahwin, dewan perkahwinan ya. Tapi majlis ilmu yang dihadiri oleh tokoh-tokoh ulama kita ya, Dr. Mazhar, Dr. Razaimi dan apa ni, siapa tu? Husin Yi. Husin Yi ya. Memang menarik. Ya, dan kita lihat hidangan yang disediakan untuk kami lah, para tetamu tadi, cukup sedap ya. Memang cukup sedap nasi Arabnya tuan-tuan. Ya, kalau saya nak bayangkan ya, dia punya daging kambing itu cukup lembut ya. Dia boleh ditarik tulang dia. Ya, oh. Memang sedap sekali tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang sini, ya jangan lupa nikmatilah nasi Arab yang ori daripada tanah Mekah. Okey, terima kasih kepada Dr. Hisham. Yeah. Kita abang ni nama apa lupa tadi? Suhaimi. Okey, abang Suhaimi eh. Kita tanya pula abang Suhaimi soalan yang berlainan sikit. Okey. Okey, macam mana abang tengok dewan kahwin tadi? Kita tengok lah. Sebab selama ni ramai jemaah umrah ataupun jemaah haji ataupun orang Malaysia sendiri jarang dapat jemputan kahwin. Tapi tadi jemputan majlis ilmu. Tapi begitulah suasana dewan dia. Macam mana abang tengok dewan dia? Okey, terima kasih. Permulaan saya mengucapkan terima kasih kepada Mancik kerana sudi meneramah saya. Saya Suhaimi ya, datang daripada Padang Jawa, Shah Alam. Okey, pertama kali saya nak cakap, ini baru first time saya masuk dalam dewan di Arab Saudi. Selama ni kalau kita masuk dewan apa, dewan kahwin di Malaysia saja, tapi ini first time masuk di dewan Arab apa, di Arab Saudi. Di Arab Saudi dewan kahwinnya sangat cantik, sangat sangat berwarna-warnilah, lampu semua penuh. Dewan dia sangat cantik, sangat sejuk, aircon memang kuat. Walaupun di luar sangat panas, di dalam dewan sangat kuat. Makanan yang disediakan pun semua terbaik. Lagi apa ya? Tapi saya memang betul-betul teruja lah. Sebab first time masuk dewan, macam mana keadaan dewan di Arab Saudi ni. Memang dia dewan dia sebuah-sebuah. Dia bukannya macam kita biasa kat Malaysia, dewannya dalam apa kawasan hotel. Tetapi ini dewan sebiji-sebiji. So dia kebanyakan sebenarnya itu adalah dewan kenduri kahwin. So dia ada dua besar, satu biasanya dia orang kata satu tu untuk apa lelaki punya apa tetamu, dan satu lagi tetamu perempuan lah. Dia dipisahkan. Ya, yeah, saya cakap memang istimewa sangatlah. Jadi siapa-siapa pasangan yang nak berkahwin atau nak mengadakan apa majlis kahwin di Arab boleh tempah. Memang terbaik. Dia orang punya serve pun semua terbaik. Boleh mungkin boleh berusaha dengan Bancik macam mana nak tempah dewan kahwin tu. Itu je lah. Tahu tak, sebenarnya dewan kahwin di Arab Saudi ni sebenarnya tak boleh masuk telefon. Tapi tadi tu majlis agama dia tak check lah. Oh. Sebab dewan kahwin, dewan kahwin, cara dewan kahwin dia penuh dengan tarian. Oh. Jadi perempuan yang, kalau sebelah perempuan, kalau itu ikut isteri saya lah, saya tak pernah masuk. Isteri saya cakap, jangan tersilap pilih pakaian. Sebab abaya kena dibuka, tudung kena buka. Sebab sama-sama perempuan, teritori perempuan. Oh. Diorang akan berhias. Tapi lelaki pengantin, lelaki pun tak boleh masuk. Dia sama-sama perempuan sahaja. Kira memang dia enjoy betul-betul lah. Enjoy betul. Yang kita tengok yang bertongkat tu pun habis tongkat. Itu sahaja je lah. Itu cerita. Kita tak pernah masuk. Kita tak tahu. Okay. Tapi dewannya memang terbaik. Okay. Sahaja je lah kita just sembang-sembang. Sebab kita dapat ilmu baru hari ni sebenarnya. Dewan. Sebab Bancik pun jarang dapat pergi dewan. Sebab bila pergi dewan dia, kita tak boleh ambil gambar. Kita tak boleh ambil video. Kita tak boleh buat satu lah. Sebab kita orang luar, bukan ahli keluarga. Kita tak kenal siapa-siapa kat situ, jadi takut lah. Sebab pantang juga sebenarnya orang Saudi ni dengan kamera. Dan satu lagi doktor. Doktor apa ni? Mahsyudi Bahari. Doktor Mahsyudi bekas pensyarah kat mana tadi? Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur. Jadi sebagai cikgu lah, doktor bahagian apa tu? Pengajian latihan guru. Melatih bakal-bakal guru. Oh, patutlah doktor dia nak tengok sekolah kat sini macam mana. Dari tadi dia cakap sekolah sini macam mana. Rupanya kita baru perkenalan. Okay, doktor sebagai yang paling lama lah kat sini, orang yang paling senior yang saya tengok eh. Macam mana doktor, apa kali datang umrah ataupun haji? InsyaAllah dengan izin Allah, haji kali ketiga. Umrah sekali tahun 2016. Haji kali pertama tahun 2000, kali kedua tahun 2008. Dan alhamdulillah tahun ni Allah pilih sekali lagi. Dan mungkin terakhir lah kot, kalau segi
umur. Jadual umur manusia dan jadual apa nama ni peraturan kerajaan sekarang ni, haji hanya sekali saja. Walau bagaimana saya syukur, ya. Terima kasih Bang Cik. Kena pertama-tama saya terkejut juga, saya bersama Dr. Isham dan Cik Suami dibawa ke Dewan Kahwin. Saya ingat perkahwinan rupanya di situ majlis akademik. Majlis akademik itu sangat sangat terut, sangat bersak dalam saya lah tentang proses haji sebelum dan selepas. Pertama sekali Dr. Mazhar pun terperangkap sehari Jumaat dengan kun-kun yang menyekat halangan untuk masuk ke dalam. Dia juga tadi perkataan mengeluh tu kiranya lah kalau macam orang biasa. Tapi Dr. Zaini kata dengan Syekh Hussein, pertama ialah sabar. Sobar tu mesti memang betul lah. Pengerjaan ini satu pekerjaan haji yang mencabar, perlukan kesabaran. Itu saja. Dari segi yang lain, saya terima kasih kerana membawa ke Masjid Ar-Raji ini. Kita hanya dengar di Malaysia, Raji ini ialah seorang pewakaf yang sekian lama mewakafkan hartanya sehingga insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan apa nama ni, sehingga kiamatlah dia punya wakaf dia. Dan sebagaimana kata Abang Cik kata tadi, dia lah salah seorang ahli surga. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Dan kita pun tumpang masjid ni begitu indah, cantik, dingin. Andainya masjid ini Masjidil Haram, saya ramai yang husuk baca Quran. Okey. Kalau kita tengok masjid-masjid sini biasanya dia ada kerusi-kerusi macam ni. Itu memang biasa sebab dia tak macam kalau ada majlis ilmu, orang tak perlu cari dinding. Oh. Dia soft pertama sebab biasanya orang cari soft pertama kat sini lama. Yalah. Dia akan datang awal, kat situlah dia akan menjadi baca Quran. Bukan design ni dekat masjid sini saja, design masjid seluruh Arab Saudi. Biasanya ada tempat menyandar macam nilah. Just kita nak beritahu jelah saja je. Okey. Saya rasa Bancik rasa kali ni cukup lah sekadar tu saja. Kita just sebenarnya kita orang pun dah tengah hari dah penat ni, dah makan tengah hari tadi. Semua dah kenyang ni. Bancik doakan semua pada doktor Dr. Isham, Tuan Suhaimi kita dengan doktor. Minta maaf lah sebab Bancik ni memang nama susah sikit nak mengapai. Terima kasih bagi pihak kami eh. Dah, ya kita nak doakan supaya tuan-tuan semua mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah itulah kita datang kat sini untuk dapatkan haji yang mabrur. Kadang-kadang doa kita tak termakbul, doa daripada penonton-penonton semua termakbul. InsyaAllah. Amin. Okey. Rasanya cukup kata. Ada lagi apa-apa kata-kata lagi tak ada dah? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bancik walaupun perkenalan yang singkat, tetapi oleh kerana Bancik ni seorang yang mesra, jadi kita dah macam kawan lama dah ya. Yeah. Dan insyaAllah mungkin daripada perkenalan ini akan meneruskan lagi silaturahim kita di masa-masa akan datang lagi. InsyaAllah. Okay. Sebenarnya doktor ni dah mesej banyak kali dah, tapi itulah rezeki. Yeah. Ramai juga jemaah-jemaah lain dah mesej banyak kali Banci. Dan saya terlupa nak sebenarnya untuk okey. Dan saya sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya di Tanjung Karang ya, Tok K ya, yang telah menchannelkan saya dengan Banci. Terima kasih Tok K. Okey, macam itulah kisah dia. Bukan Banci kalau boleh nak melayan semua. Kalau sebab Bancik anggap semuanya adalah tetamu raja segala raja. Allah. Raja segala raja adalah Allah SWT lah. Ya. Raja tu dia raja tertinggi, tapi dia ada raja lagi. Dia ada pemerintah yang memerintah. Sebab tu dia jadi ketua agama. Setiap negara biasanya raja menjadi ketua agama lah. Tapi kita bayangkan kalau kita nak masuk istana pun ada khadam dia apa tu. Macam Bancik sama juga sebagai khadam yang berada di Mekah. Kalau boleh nak layan semua. Tapi itulah. Kita tak direzekikan, dijodohkan. Ni pun ramai dadah malik apa semua. Jadi kita Makcik mohon maaf kepada siapa yang tak sempat jumpa. InsyaAllah kita jumpa di lain kali. Ada Tuan Suami nak cakap apa lagi? Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Bancik. Lagi satu saya nak cakap, siapa biasanya akan pergi ke Mekah akan mesti akan terasa nak datang lagi eh. Jangan lupa tengok segala channel-channel apa tu. Channel-channel Banci, jangan lupa subscribe. Subscribe is gratis guys. Okeylah, bye-bye. Dah, kalau tidak ni lagi panjang ni kalau bersembang. Sampai pukul berapa tak habis ni. Yeah, semua nak tidur dah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.